desa Mergo Urip ngancar nekat menghadang truk pasir yang lewat di jalan desa mereka kemarin. Truk bermuatan berat dan mayoritas melampaui tonase itu dituding jadi biang kerusakan infrastruktur di sana. Karena itu warga sepakat menghalau dan melarang truk pasir melintas. Kapolsek Ngancar AKP Cardi Kuku Wicaksono mengatakan pemblokiran jalan yang dilakukan kemarin merupakan tindak lanjut perjanjian antara warga dengan perwakilan sopir pada Rabu 24 Januari lalu. Dalam pertemuan itu disepakati jika truk dan bermuatan dilarang melewati jalur yang ditentukan. Rupanya truk bermuatan pasir tetap saja melintas hingga warga geram. Aksi penghadangan truk pasir dilakukan sekitar pukul 8 hingga pukul 12. Puluhan warga berkumpul di jalur yang biasa dilalui truk pengangkut pasir. Setiap ada truk dari arah Blitar yang lewat di sana langsung dihentikan. Untuk diketahui, jalan desa Mergo Urip Ngancar selama ini memang jadi jalur alternatif truk dan pengangkut pasir dari arah Blitar ke arah Kediri. Alhasil selama hampir 24 jam truk dengan muatan overload itu melewati jalan desa. Akibatnya aspal jalan rusak. Saat siang juga banyak debu berterbangan. Ani, warga setempat berpendapat kerusakan jalan juga sering memicu terjadinya kecelakaan di desa Mergo Urip. Beberapa kondisi itulah yang membuat warga berkumpul dan melarang truk dan bermuatan pasir melintas di jalan desa mereka.